Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Sebelum ke video selanjutnya nih para sahabat, ada baiknya kalian like, subscribe, dan komen terlebih dahulu. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di sore hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian semua nih para sahabat. Tentunya udah tidak sabar lagi menunggu vitamin dan cidukan cute dari Leslar. Dimana di kabar pertama ini, Mimin awali dengan kabar Dede Lesti Kejora nih para sahabat, masih seputaran boneka yang diberikan oleh kakak Rizky Billar sebagai hadiah ya untuk Dedek Lesti Kejora. Di sini tentunya Dedek Lesti Kejora sayang banget sama boneka yang dikasih atau diberikan oleh calon suami tercinta tentunya. Dan di sini Lesti Kejora pun menuliskan sebuah caption ya, makasih sayang, seneng banget, makasih kakak selalu buat Dedek bahagia nih, Rizky Billar ya, love love love. Tentunya di sini sampai dibawa pas kerja nih para sahabat, karena Dedek Lesti Kejora sayang banget dengan boneka ini ya. Ternyata selama ini kakak Rizky Billar itu adalah orang yang sangat romantis nih para sahabat. Dan kata Dedek ketika di acara Kiss You TV, yakni collab dengan Ayu Ting Ting, kakak Rizky Billar itu romantis karena setiap bulannya pasti memberikan hadiah untuk Lesti Kejora. Dan Dede pun demikian ya, memberikan perhatian-perhatian kecil untuk Rizky Billar. Ini memang pasangan yang luar biasa nih para sahabat, yang tentunya memang pantas untuk diidolakan nih, karena mereka berdua mempunyai karya-karya yang sangat luar biasa dan mempunyai kemampuan tentunya yang membuat kita bangga. Dan di sini ada harga dari boneka teddy bear yang diberikan Rizky Billar kepada Dede Lesti Kejora nih para sahabat, dan ternyata harganya pun bukan kaleng-kaleng nih para sahabat. Satu buah boneka teddy bear berukuran besar harganya 4.100.000 nih para sahabat. Wow, amazing. Untuk satu harga boneka teddy bear itu udah 4 jutaan nih para sahabat. Di sini teddy bear yang diberikan kakak Rizky Billar untuk Dede Lesti Kejora memakai kaos dan celana nih. Satu potong baju kaosnya aja harganya Rp825.000 nih para sahabat. Rp825.000 itu menurut Mimin itu harga yang fantastis untuk satu buah baju boneka ya. Dan untuk celananya nih para sahabat, mereknya Pensgo Inci Blue Jeans, itu harganya Rp760.000. Wow, kalau di total berapa ya kira-kira? Hampir 6 jutaan ya untuk satu harga boneka saja nih para sahabat. Kira-kira menurut kalian bisa kebeli apa ya? Fantastis banget nih, memang luar biasa ya. Kakak Rizky Billar memberikan hadiah untuk Lesti Kejora memang tidak main-main nih. Untuk harga segitu sih, kalau untuk ukuran Sultan mah kecil ya. Kalau untuk kita mah gede banget nih para sahabat. Aduh, Mimin sampai curhat ya. Di kabar berikutnya nih para sahabat, datang dari Ayah Kejora yang nemenin Dede Lesti Kejora syuting lagi nih. Semoga diberikan kesehatan. Dan tentunya kita doakan juga untuk Ayah, semoga diberikan kesehatan juga ya. Dan untuk syutingnya diberikan kelancaran dan semangat terus untuk bos babe kita Lesti Kejora. Dan tentunya di sini ada bocorannya bahwa Lestar lagi syuting taping tasbih nih. Semoga dilancarkan ya. Dan tentunya ada komentar dari Leslar Kendari 01, amin ya Allah. Ada Solihadat Miftahu juga nih yang berkomentar, semoga syuting tasbih Dede hari ini lancar ya Ayah, amin ya Rabbal Alamin. Doa kita menyertai Leslar terus nih ya, amin. Dan di kabar berikutnya nih datang dari Dede Lesti Kejora bersama Bibi Indi nih. Yang tengah berpose cantik, aduh pose ala-ala manjah ya.
yang di sini di Bos B Lesti Kejora makin hari makin bersinar dan auranya makin terlihat jelas nih. Calon pengantin emang luar biasa ya. Sehat terus untuk Dede. Dan tak lupa kabar bahagia datang dari Dede dan Ustadz Subki Al-Bughur ini. Dan tentunya sebelum syuting olahraga dululah katanya untuk menyemangati dan biar semangat terus katanya ya. Dan di sini ada Lester Lovatics menuliskan sebuah caption nih di laman Instagram pribadinya. Hari ini jadwal Lester syuting tasbih nih pada sahabat. Semangat terus ya Dedek Lesti Kejora dan Kakak Rizky Billar. Di sini terlihat Dedek Lesti Kejora dan Kakak Rizky Billar bersama Ustadz Subki Al-Bughuri sangat antusias sekali para sahabat dan semangat tentunya ya. Semoga kita semua diberikan umur panjang nih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu bisa melihat Ramadan di tahun ini ditemanin oleh Leslar tentunya ya. Jangan lupa untuk selalu pantengin Indosiar ya. Dan di kabar berikutnya nih pada sahabat, kabar bahagia juga nih. Waduh, hari ini memang full vitamin ya. Dan merupakan bahagia untuk kita para fan Lester Lovers karena ada kabar dari Aswin Januar nih. Aswin Januar adalah CEO dari PT Mas Windo ya. Yani yang berkaitan dengan properti-properti nih. Tentunya di kalangan artis banyak yang memakai jasa Pak Kak Aswin Januar ya. Di sini Dede Lesti Kejora dan Kakak Rizky Billar ketika beberapa hari yang lalu Dede Lesti dan Kakak Rizky Billar sempat meeting project bersama Kak Aswin Januar nih pada sahabat. Dan ternyata memang project ini project yang sangat besar sekali ya. Karena Masya Allah Kakak Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan nih pada sahabat. Karena di sini ada bocoran dari Kak Aswin Januar ketika disambangi di rumahnya ya. Yakni Kakak Aswin Januar menjelaskan kepada kita semua, Dede Lesti Kejora dan Kakak Rizky Billar memesan dua rumah pribadi dan satu tempat usaha nih para sahabat. Wow, satu berada di Jakarta dan satu lagi berada di Medan. Ini benar-benar proyek yang sangat luar biasa ya, proyek besar tentunya. Dan akan dibangun dua perumahan pribadi nih. Dan tentunya satu untuk bisnis ya, satu di Jakarta dan satu di Medan nih para sahabat. Semoga dilancarkan ya, amin ya robbal alamin. Masya Allah ya, barakallah nih untuk pasangan Lestar ini. Memang pasangan yang sangat menomorsatukan sesuatu yang benar-benar berhubungan dengan masa depan mereka ya. Dan tentunya di sini Dede Lesti Kejora dan Kakak Rizky Billar akan membangun sebuah rumah itu di atas ukuran di tanah ukuran 500 meter persegi nih para sahabat. Dan akan dibangun 2 atau 3 lantai ya. Wah, untuk ukuran sultan mah emang luar biasa nih. Coba seandainya ya. Jadi curhat nih ya. Seandainya Mimin bisa seperti Leslar nih, aduh pasti bahagianya gak ketulungan nih para sahabat. Dan memang mereka berdua ini sudah rezeki dan sudah jodoh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Karena Leslar bahagia, kita pun sebagai fans ikut merasakan bahagia. Dan dari postingan tersebut dibanjiri komentar langsung nih. Ada akun Instagram Rita Pujawati _ amin, doa yang baik buat anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang memuliakan kedua orang tuanya, Masya Allah ya, gak salah aku idolakan mereka nih. Katanya ya amin ya Allah untuk Leslar. Dan ada sm3299667.lester_saudi dari nol kayaknya Lester akan memulai masa depan nih. Dan ada Tut Gunawan mau membangun dua rumah pribadi di Jakarta dan Medan. Lalu satu tempat usaha atau ruko dengan luas tanah sekitar 500 meter dan bangunannya sekitar 2 atau 3 lantai. Amazing ya.
serta ada Francisca Panggur. Amin. Semoga apa yang kakak sama dede impikan dapat tercapai dan dipermudahkan sukses terus buat Leslar. Masya Allah ya, semoga Leslar selalu diberikan rezeki yang melimpah nih, karena Leslar adalah orang atau pasangan yang selalu mengedepankan jiwa sosial nih para sahabat. Jadi kita doakan semoga Leslar selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Dan tentunya tidak lupa Mimin doakan nih agar para sahabat juga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah nih ya para sahabat ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu tetap stay tune di channel ini karena bakalan ada Mimin yang akan memberikan kabar-kabar terupdate dan tentunya cidukan dari Leslar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.